Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sukatani, jumpa lagi dengan kami di channel Sukatani. Senang rasanya saya bisa kembali update tentang perkembangan padi kita ya. Ini hari ini kita rencananya akan mulai pindah tanam teman-teman. Nah, ini lahannya kurang lebih sekitar 1 hektar ya. Di sini kita tanam varietas Inpari 32, IF14 dan juga IF16. Nah, itu benih yang tidak kita cabut adalah benih batas, teman-teman ya. Jadi, kita upayakan agar benih tersebut tidak bercampur. Ini usianya sekitar 20 hari, teman-teman ya. Ya, memang agak telat karena curah hujannya di sini sangat jarang, teman-teman. Jadi agak kering, terpaksa kita nunggu hujan dulu. Karena kalau misalkan kita mengandalkan pengairan, ini akan berat di biaya ya. Nah, sebelum kita pindah tanam, karena benihnya terlalu besar, ini kita potong terlebih dahulu teman-teman. Ya, seperti ini kita potong agar nanti kembali fokus untuk menumbuhkan tunas-tunas baru ya. Ya. Sehingga kalau misalkan kita potong seperti ini, ya ini akan berfokus lagi kepada pembuatan anakan. Ini kita potong sekitar 20 sampai 25 cm ya. Nah, setelah dipotong seperti ini baru nanti kita distribusikan. Nah, selain itu pada hari ini juga kita membuat galengan teman-teman ya. Jadi untuk tempat kita jalan ataupun nanti untuk lihat-lihat kondisi tanaman. Selain itu, galengan ini juga berfungsi untuk menahan air teman-teman agar tidak bocor kemana-mana ya. Usahakan galengan ini agak tinggi agar nanti bisa menahan air dan bisa kita sesuaikan ketinggian airnya sesuai dengan kondisi padi kita. Nah, tanah yang telah dicangkul tadi biasanya di pinggir-pinggir seperti ini itu tidak rata teman-teman. Jadi habis tanahnya karena dicangkul untuk bikin galengan, kita ratakan dengan kaki seperti ini. Bisa juga dengan menggunakan alat bantu lain ya. Nah, usahakan ini rata seperti ini. Jadi untuk pindah tanamnya ini enggak alot ya. Nah, itu juga diratakan. Oke, cukup. Ini nanti sisanya oleh kerja kita ya. Oke, saatnya kita pindah tanamkan teman-teman. Nah, untuk proses pindah tanam ini nggak apa-apa, nggak lurus juga ya. Yang lebarnya yang terpenting adalah kita bikin garis lurus memanjang nanti untuk proses perawatannya biar mudah. Itu usahakan lurus. Nah, kita pakai alat bantu tambang seperti ini ya. Untuk jarak tanam sendiri ini perkiraan saya sekitar 25 x 25 teman-teman. Jadi pakai feeling aja lah.
karena agak lama juga kalau misalkan kita harus menggunakan alat bantu capak ya. Nah, sementara masih ada lahan lain yang harus kita tanami. Nah, oke ya teman-teman, itu saja sekedar sharing ataupun update tentang perkembangan padi kita yang alhamdulillah hari ini kita sudah mulai pindah tanam. Semoga hasilnya ke depan bisa memuaskan ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.